Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, jadi sekarang aku lagi mau mainin game Pet Simulator X lagi ya. Karena sekarang ini aku mau bikinin video yang sangat-sangat spesial banget. Mungkin kalian udah tahu dari judul atau thumbnailnya. Ya. Makanya aku senang banget. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu ya. Dan aku juga punya comment of the day nih guys. Komennya dari Amirul Azhar. Bang Sapi, pakai ultra lucky-nya 2, super lucky-nya 4. Nanti beruntung bet katanya. Nah, nanti aku coba ya pas gacha. Oke deh, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, seperti yang aku bilang, aku akhirnya berhasil dapetin pet terkuat, yaitu adalah Dark Matter M6 Prototype ya guys. Nah, ini dia guys, 3,7 billion atau 3,7 miliar powernya dong guys. Dan kalian bisa lihat ini statusnya, dia magnet ya, walaupun bukan royalty ya. Kalau royalty mungkin lebih keren lagi. Terus tapi yang lumayannya di sini chest breaker 2 guys. Nambah damage 100% to chest sama diamond. Diamond ya oke lah, tapi walaupun itu nggak terlalu penting sih ya kalau kita nggak lagi mau farming diamond gitu kan. Wah, ini sih keren banget guys. Dan di sini guys, aku sudah lagi kumpulin koin juga. Ini baru bentaran doang dan udah dapat 62 juta. Mungkin ini memang kekuatan dari si M6 prototype yang sudah dark matter ya guys ya. Oke, mungkin kalian penasaran pengen lihat seperti apa. Oke, aku akan copot-copot dulu ya guys. Aku akan kasih lihat ke kalian. Nah, ini dia guys. Ini adalah penampakan dari si M6 prototype atau pet mythical terkuat yang ada saat ini ya. Wow. Yang di sebelah kiri ini adalah pet mythical M6 prototype yang biasa. Yang di kanan ini sudah dark matter guys. Wow, dan kalian mau lihat perbandingan kekuatannya guys. 3,7 miliar yang dark matter ini, kalau yang biasa ini 186 juta ya. Waduh, mantap banget guys. Oke, dan mungkin kali ini aku akan langsung aja guys. Aku pengen cobain dulu seberapa kuat si pet ini ya. Kita akan testing-testing sedikit kali ya. Kita akan ke volcano. Nah, di sini ada chest ya guys. Kita akan hajar aja langsung. Masih butuh beberapa hit ya. Cukup aneh. Padahal ini cuman 200 juta ya guys ya. Cuman 200 juta, 200 M loh ini chestnya. Tapi kenapa dia beberapa hit ya? Padahal ini powernya 3,7 billion ya guys. Agak unik sih ya. Tuh, lihat ya guys. Baiklah, tapi nggak apa-apa. Terus kita akan coba satu lagi kali ya. Kita ke Ancient Island. Di sini juga ada satu chest yang mungkin nggak terlalu inilah ya, powernya nggak terlalu besar. Jadi kita bisa ngetes seberapa cepat dia bisa menghancurkan ya, dengan menggunakan pet terkuat ini, si M6 Prototype Dark Matter. Oke, ini dia, kita langsung aja hajar. Oke. Wah, kurang lebih masih sama ya guys ya, sekitar 3 kali pukulan kali ya. Oke, tes lagi. 1, 2, 3. 3 pukulan juga ya. Cukup unik ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ini membuat aku mengumpulkan si tekoin ini menjadi lebih cepat ya guys. Dan sekarang aku sudah punya 62 juta tekoin, dimana sebelumnya aku di video yang kemarin aku hanya gacha 30 juta. Sekarang 2 kali lipat lebih banyak. Yaudah, kita langsung aja guys. Kita akan ke, oh ya aku lupa, aku mau ke dark tech dulu. Kalau nggak salah aku tuh lagi bikin dark matter juga di sini. Aku udah jadi belum ya? Kita cek aja deh guys. Semoga sih sudah jadi kita bisa claim. Oke, kita view. Ah, masih 12 jam lagi. Ya ampun, ini si kalau nggak salah namanya yang Metal School itu ya guys. Cuman nggak apa-apa lah. Kita tunggu aja. Sekarang kita teleport aja ke tech shop guys. Oke. Dan di sini aku pengen gacha lagi ya guys ya. Oke, semoga aku bisa dapetin banyak mythical dengan 62 juta ini ya guys. Oke, jadi aku akan ikutin saran dari Amirul Azhar ya. Ultra lucky-nya 2,
Terus super lucky-nya 4. Oke, 4. Mantap. Walaupun ini jadi 1 jam yang super lucky-nya. Ya udah enggak apa-apa. Kita akan testing aja ya, guys. Oke. 60 juta ya, 62 juta tepatnya ya, guys. Kita akan lihat aja. Oke, percobaan pertama. Kita lihat. Oke, dapat apa? Cyberfox. Oke, seperti biasa itu nggak masalah karena memang itu kemungkinannya besar banget ya, guys, untuk dapetin Cyberfox. Seperti yang kalian lihat di sini, 97% dong untuk dapetin Cyberfox. Ya gimana, nggak sering banget gitu kan dapetin dia. Tuh dia lagi. Oke, udah 3 kali. Mungkin aku akan coba tes aja buka sampai 20 kali. Nanti setelah itu kalau emang nggak dapat mythical ya, guys, aku akan skip aja, percepat videonya. Oke, lanjut lagi, masih Cyberfox terus. Oke, kita lihat terus. Mantap. Oke, baru berapa? 6 kali. Oke, ini adalah gacha yang ketujuh. Oke, kita lihat lagi. Cyberfox mulu dong, guys. Ya ampun. Oke, ini yang ke-8. Benar-benar. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau yang begini-begini ya, guys ya, nanti ujung-ujungnya bisa dapat mythical ya. Amin. Amin. Semoga aku bisa dapat mythical lagi. Wow, akhirnya di gacha ke-10 baru dapat rare ya. Baiklah. Oke, kita lihat lagi, guys. Karena aku pengen banget dapetin banyak pet mythical supaya aku bisa kumpulin lebih banyak lagi tech coin. Jadi aku bisa kumpulin lebih banyak pet yang kuat-kuat ya, guys. Ber-12, ini gacha yang ke-13. Kita lihat. Oke, apakah dengan gacha 20 kali bisa dapat pet mythical? Oke. Ah, rare terus. Bahkan epic aja belum dapat, guys. Si happy komputer kita belum dapat loh. Rare lagi. It's okay. Oke, kita gacha terus sampai 20 kali, guys. Kita akan lihat Cyberfox lagi, guys. Oke, sekarang yang ke-17. Kita lihat. Oke. Oh, Cyberfox lagi. Oke, ke-18. Kita lihat. Oke. Paling enggak 20 gacha kasih epic lah satu. Gimana nih? Ayo. Rare lagi, guys. Oke, yang ke-20. Oke, kita lihat. Aduh, rare lagi. Ya udah, guys, paling langsung aja aku akan percepat videonya. Kita akan lihat ya. Dengan 62 juta tech coin kita akan dapatkan pet apa aja ya. Semoga aku bisa dapetin pet mythical. Akhirnya dapat epic, guys. Oke lah, aku bersemangat, guys. Kita akan habiskan tech coin ini. A few moments later. Guys, dan akhirnya aku sudah habiskan 62 juta tech coin aku. Dan hari ini kayaknya bukan hari keberuntungan aku, guys, karena aku tidak mendapatkan mythical sama sekali ya. Ya ampun. Nih, kalian bisa lihat ini hasil gacha aku, guys. Paling bagus itu epic dong tuh. Epic happy computer pet ya. Nggak ada mythical-nya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, guys. Nah, sekarang aku kan udah dapetin banyak banget nih hasil gacha. Aku akan bikin mereka jadi golden atau rainbow. Nah, nanti aku akan kasih tahu trik lagi rahasia untuk bikin menjadi legendary. Karena dari sini itu susah banget dapetin legendary ya. Mungkin sama seperti video yang kemarin, tapi kali ini aku akan bikin rainbow technocat ya, guys ya. Rainbow technocat. Oke, guys, aku langsung skip dulu aja. Akan bikin golden dan rainbow dulu ya. A few moments later. Oke, guys, jadi aku udah bikin golden dan rainbow. Sekarang saatnya kita coba untuk fuse pet. Kita akan bikin rainbow technocat ya. Kalau sebelumnya kan aku udah punya golden technocat, sekarang kita akan bikin rainbow technocat. Oke, guys, resepnya sama seperti kemarin. Kalau kemarin itu aku mau bikin golden technocat itu membutuhkan 8 golden robot. Sekarang aku mau bikin rainbow technocat, aku membutuhkan 8 rainbow robot. Oke, aku langsung aja praktekin ya, guys. Ini kebetulan pas banget. 4, 5, 6, 7, 8. Aku punya 8 ya, guys. Kita langsung aja. Oke, nah, langsung jadi ya, guys. Ini kemungkinannya sangat besar banget, guys. Nggak tahu bisa dibilang 100% apa enggak, tapi hampir nggak pernah gagal gitu, guys. Nah, 8 rainbow robot langsung jadi rainbow technocat ya. Wow, mantap. Keren banget, guys. Terus juga ada cara lain, guys. Misalkan kalian juga pengen bikin menjadi, kalau mungkin kalian belum ada yang nonton video aku yang kemarin. Nah, kalian bisa bikin nih, guys. Contoh, aku punya happy komputer. Nah, aku langsung bikin aja 3 happy komputer. Ini akan jadi
satu si Technocat Golden ya guys. Jadi di sini juga aku akan tes sekali lagi. Mungkin dari kalian banyak juga yang belum nonton video aku sebelumnya guys. Aku akan pakai 8 Golden Robot ya guys. Oke, 8. Nah, kita langsung view saja. Ah, kita malah dapetin Rainbow Happy Computer ya guys ya. Padahal aku berharapnya dapat si Golden Technocat. Jadi sepertinya antara dua ini ya, antara dapat si Rainbow Happy Computer atau Golden Technocat. Walaupun ini lebih bagus sih, 161 juta ya guys powernya. Mantap juga. Dan sekarang aku juga pengen melakukan percobaan ya guys. Di sini aku punya 8 Cyber Fox. Kita akan coba fuse. Kira-kira kita akan dapat apa ya guys dari si Cyber Fox ini? Oke. Aku sih sebenarnya pengen coba 6 aja gitu ya, tapi coba deh, kita akan coba kalau 8 jadi apa guys ya. Oke. Ah, kalau 8 kita akan mendapatkan Rainbow Happy Computer juga ya. Wah, lumayan juga nih guys. Oke guys, sekarang kalau aku lihat-lihat di sini aku sudah punya ya guys ya 3 Rainbow Happy Computer. Nah, aku akan tes sekali lagi nge-fuse ya guys. Ini 3 Happy Computer akan menjadi 1 Rainbow Technocat ya. Ini prinsip resepnya sama aja guys. Jadi langsung aja aku akan tes buat kalian ya, supaya kalian udah nggak bimbang atau ragu-ragu lagi kalau mau nge-fuse ya. Oke, kita punya 3 Rainbow Happy Computer. Langsung aja guys, 3 ya, kita sudah pilih. Oke, 3 3 per 12. Oke, langsung aja guys. Ah, bener kan guys? Jadi ini kemungkinannya bisa dibilang 100% kali ya, karena jarang banget gagal. Oke, kita jadi satu lagi Rainbow Technocat ya. Mantap. Dan di sini juga aku sudah punya 1 2 3 4 5 6. Ada 6 Technocat. Jadi aku langsung aja akan bikin dia jadi rainbow ya. Oke guys, aku sudah berada di tempatnya nih guys. Oke, strength 5. Ada yang udah chest breaker ternyata. Oh, ini juga udah chest breaker 142. Berarti kita akan pakai dari sini aja guys. Oke, 88% seharusnya nggak gagal ya guys ya. Oke, kita langsung aja bikin rainbow. Oke. Nah, mantap, sukses ya guys ya. Untung aja nggak gagal. Oke, kita dapatkan satu lagi Rainbow Technocat. Oke, dan sekarang kita akan equip semua pet terbaik kita. Oh, lumayan guys. Dari hasil gacha kali ini, walaupun aku nggak dapetin pet mythical, aku dapetin 3 Rainbow Technocat. Wah, pakai resep rahasia yang dijamin berhasilnya itu besar banget ya guys. Paling segitu dulu guys video aku kali ini. Aku sudah tunjukin ke kalian ini adalah pet terkuat kali ini di Pet Simulator X, yaitu M6 Prototype Dark Matter ya. Wow, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya yang udah nonton. See you in the next video. And bye-bye.